Sahaja jimat berganda-ganda. Inspirasi, info ria, Islam, semuanya diikin. Allahumma inna duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inka rizqi fi s-samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. يا الله sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukan, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Melaka 89.5 FM. Semangatmu melawan derita sakit yang tiada tara. Bermula di bulan Oktober hinggalah purnama berganti rupa dan warna. Kau sembunyi segala lara di balik senyuman, walau hakikatnya kau sedang derita. Oh wiraku, kau tinggalkan kenangan yang indah, pergimu bersama kalimah
sedang derita. Dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Aish, tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 0173452564 atau 0126869236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Oh,
mama. Keagunganmu Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasib terbaik di Malaysia. Aku takut tubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasib yang menyentuh jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pembinaan Masjid Wilayah Kuala Lumpur direalisasikan pada 25 Syawal 1416 Hijriah bersamaan 15 Mac 1996 dan siap dibina pada 30 Ogos 2000. Tapak binaannya berkeluasan kira-kira 13.4 hektar. Masjid Wilayah diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri keempat. Ia merupakan projek Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diiktiraf berstatus Masjid Negeri. Masjid Wilayah Persekutuan terletak di sebuah kawasan berbukit Jalan Duta berhampiran susur masuk ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur dan dirasmikan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulai pada 18 Februari 2005. Masjid Wilayah Persekutuan adalah sebuah masjid berkonsepkan masjid dalam taman menggunakan sentuhan tradisi masjid-masjid Uthmaniyah di Turki. Reka bentuk seni bina dan hiasan dalamannya pula adalah merupakan kombinasi reka bentuk tradisi Melayu Malaysia dan Timur Tengah. Masjid ini boleh menampung seramai 17,000 orang jemaah. Dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, Masjid Wilayah merupakan masjid yang termoden di Malaysia pada masa kini. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kembali bersama Destinasi IKIM. Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda menerusi di waktu ini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM untuk waktu ini. Dan yang ditunggu-tunggu untuk Taman Syurga kita, ramai dah yang menempah tempat depan lagi, kursi depan untuk nak mendengarkan Masya Allah di Taman Syurga kita untuk Usrah Nurani pada petang ini. Ya, bila mana sebut tentang duduk depan-depan ni, itu yang dekat rumah kan. Ha, ibu-ibu kita yang hari ni, hari Jumaat, memang special. Dia akan siapkan siap-siap makanan awal-awal sebab nak dengar Usrah Nurani. Okay. Dan tak lupa kepada sahabat kita yang sedang memandu pun sekarang ni dah masuk awal dalam kenderaan sebab 5.15 awal tadi tu dah pun mula untuk buka frekuensi Radio IKIM. Kita ada 15 buah frekuensi seluruh Malaysia dari Perlis tu, ha, sana tu sampailah ke Sarawak. Saya dah haletik boleh dengar kami orang Setok dan juga bersama dengan sahabat kita dekat Sabah, ha, semua boleh hayati. Tapi kita ada platform digital kita kan, Mona? Ya, betul. Syafiq, untuk para pendengar kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda ada perkongsian yang sesuai dengan tajuk kita pada petang ini, sebentar saja kita akan umumkan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Baik Mona, untuk Usrah Nurani paling meriah, saya suka tengok dekat bahagian komen sebab ada yang dah pun mula lapor diri, katanya dari Kuala Lumpur, orang Pahang, orang Perak, siapa lagi? Jom-jom cepat meriahkan komen kat situ. Yang paling meriah, yang kita rasa begitu terharu, ada sahabat kita sudi titipkan kembali apa nota-nota ringkas yang boleh kita catat, kita ingat dan sebarkan dekat situ. Ha, nanti malam ada sahabat kita yang buka Facebook ni balik boleh tonton semula. Oh, itu dia nota-nota ha yang dah pun ditulis, yang telah pun di senarai pendek kan, supaya lebih memahami.
usrah nurani kita. Iya, betul. Itulah insya-Allah pahala berganda insya-Allah untuk sesiapa yang memberi. Betul tak? Betul, betul mana. Insya-Allah ya, sama-sama kita ingatlah semak di hati kita. Baik mana, jom terus kita nak bersama dengan usrah nurani kita kembali, nak dengarkan lagi, nak bawakan lagi naqib tetap kita. Silakan Mona, saya serahkan untuk Mona. Iya, betul. Alhamdulillah untuk petang ini, Masya Allah, dan Alhamdulillah bersama, walaupun tak perlu nak berkenalkan, tapi mestilah Asyar Menara Al-Alam, Masya Allah. Insya Allah, Al-Arif La Yu'araf. Itu Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masya-Allah Ustaz. Dapat doa daripada orang kata insan yang solehah ya. Jadi rasa sejuk di hati ya. Jadi rakan-rakan tolong aminkan ya, yang baik-baik, semoga ya Allah kita ni kian dekat dengan Allah, itulah yang paling penting. Amin. Amin ya Allah Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Kita juga dekat sama-sama Ustaz, sebab apa? Usrah ni konsepnya keluarga kan Ustaz. Seronoknya sahabat-sahabat kita yang berada di mana sahaja waktu ini sentiasa menantikan lagi apa perkongsian yang baik-baik nak dengarkan lagi untuk kita nak betulkan jiwa kita, betulkan hati kita, tambah baikkan lagi amal ibadah kita. Masya Allah. Baik mana? Kita nak bersama untuk sesi pengenalan mukadimah kita kan? Ya betul, bersama Ustaz. Kita nak mula usrah nurani pada petang ini bersama mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Zul. Allahu Akbar. Ya, terima kasih kedua DJ yang saya hormati, kedua DJ yang saya kasihi. Sayangnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, semoga berukhuwah kita kerana Allah, bertemu berpisah agar nanti di hari akhirat kita duduk di bawah lindungan arasy Allah, kerana atas rasa kita menyayangi saudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk semua marilah sama-sama kita mulakan usrah petang ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dimulakan dengan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa walah wa ba'd. Sekali lagi kedua DJ yang saya hormati, yang saya kasihi, seterusnya rakan-rakan usrah kan, walau di mana mereka berada, yang memandu mungkin, yang mungkin memandu lori pun ada, memandu kereta, memandu apa pun, semoga kita doakan yang memandu selamat ke destinasi, sentiasa ingat orang yang tersayang. Dan kemudian kita juga istimewa sebab kita ada rakan-rakan yang boleh melihat kita melalui FB. Selamat datang semua. Terima kasih kerana bersama kita memeriahkan usrah. Kita memang terbatas, tak dapat nak duduk sama-sama, tetapi dengan contohnya Hajah Hafizah kan, dia dia bagi baca Fatihah sama-sama ya, Maya contohnya, Sharifah, banyaklah lagi yang tak sempatlah kita nak bacakan, namun pastinya itu memberi kesan macam apa yang disebutkan oleh DJ Mona sebentar tadi. Bukan sia-sia, sebab Allah menilai kita ini walau sebesar zarah, Allah kata. Apatah lagi satu tulisan baik yang kita berikan, perkongsian baik yang kita meriahkan majlis ilmu, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan kita ganjaran. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah Syaban kian masuk ke dalam. Kita masuk hari ini Jumaat kedua, kita menyambut bulan Syaban, di bulan Syaban ini. Dan kita sedar bahawa Syaban adalah waktu yang paling sesuai untuk kita menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk datangnya Ramadan. Kerana kita khawatir kalau kita tidak latih diri kita untuk persiapan yang perlu untuk Ramadan, maka Ramadan akan datang dan Ramadan itu pergi. Kita takut kita masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diaminkan tatkala disuruh amin oleh malaikat Jibril. Salah satu yang diaminkan adalah orang yang bertemu Ramadan tetapi Ramadan tak mampu untuk membebaskan dia daripada neraka Jahannam. Jadi kita harap Masya Allah bila kita masuk ke Ramadan, Ramadan nanti penuh dengan berbeza sama sekali
Berbeza daripada Ramadan-Ramadan sebelum daripada ini, justru itulah persiapan dan kita harap usrah kita pada petang ini, Saban Minggu kita bersama sebagai satu persiapan untuk kita mengelok mempersiap diri terutamanya untuk hadirnya Ramadan yang penuh berkat insya-Allah. Itu saja saya kira sedikit ya DJ Syafiq, DJ Mona, sebab pastinya macam biasa kita tak sabar-sabar untuk melihat, bertemu, menyambut tetamu yang datang, tetamu usrah yang sama hadir bersama-sama dengan kita pada petang ini. Saya kira dengan penuh rasa rendah takzim kita minta DJ Syafiq, DJ Mona untuk jemput tetamu kita untuk bersama dengan kita. Ya, betul. Baik. Ha, itu dia. Kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun mula masuk ke dalam platform online kita ketika ini. Kalau ada yang tengah tonton, yang tengah saksikan sekarang di Facebook dan juga di YouTube, kita boleh sama-sama dengar dan juga dah pun mula lihat. Oh, ini orangnya. Masya Allah, hebat orang ni. Ha, kan dah tahu dah tu. Ha, kejap lagi kita akan ta'aruf satu persatu. Sebab apa Ustaz, tetamu kita petang ni memang ahlinya dalam bidang akademiknya, dalam bidang kepakaran mereka yang tersendiri. Jadi kita nak dengarkan ta'aruf kita Ustaz. Silakan Ustaz Zul. Ya, baik. Kita pastinya rasa gembira dan tidak sempurna sebenarnya keimanan kita kalau kita tengok wajah sahabat kita tak rasa apa-apa. Ya, apatah lagi insan-insan yang Allah beri pada mereka ilmu, Allah berikan padanya pengalaman. Allah beri. Jadi pastinya dalam hati kita, saya sendiri masya-Allah rasa bila datang tetamu petang ini, saya rasa ya Allah, hati ini rasa gembiranya ya Allah, syukurnya ya Allah kerana Engkau jadikan aku seorang Muslim dan aku ada saudara yang kita tak pernah pun dipersaudarakan kerana darah, tetapi kita dipersaudarakan kerana agama. Dan saya nak minta segeralah insya-Allah, ya tentulah sekali saya kira Profesor Madia Doktor terlebih dahulu sebab Al-Fadil Ustaz kita kebetulannya uzur sedikit, tetapi sebab usrah ini sanggup juga bersama. Jadi kita mulakan dengan ta'aruf, sedikit ta'aruf daripada Profesor Madia Dato' Sufi. Silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Zuramli, Ustaz Ahmad Al-Tar, dan tidak lupa yang dikasihi DJ Syafiq dan DJ Muna. Semoga dua-duanya dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini insya-Allah. Saya Sofi Biman, pensyarah UAE lah. Dah banyak kali dah keluar, mungkin orang dah kenal dah. Kan? sekarang ini saya masih lagi bertugas di UAE dan insya-Allah dalam 3 tahun lagi akan mencapai masa rehat, masa pencen. Insya-Allah. Okay. Masih saya? Masih lagi. Mungkin tahun ini juga akan berakhir selama 13 tahun. Masjid Asy-Syakirin. Allahu Akbar ya. Jadi ahli masjid sana tu semuanya orang bersyukur-syukur belaka ya. Masa kan tidak kan. Di sana kuliah tafsir dah habis banyak mana. Dah 2 kali dah katanya. Dah masuk khatam kedua ya. Ini kita dalam proses ke khatam kedua. Tapi dalam masa sama kita tadabbur secara bertajuk. Sekarang ini Maudu'i. Sebab Selangor menjadikan Syaban, Rejab dan Syaban sebagai bulan salat jemaah, kita cari ayat-ayat yang berkaitan dengan salat berjamaah, kewajipan Allah. Salat berjamaah. Allah marzukna ya Allah. Ya Allah, berkat doa Jumaat ya Allah dengan kempen baik daripada peringkat negeri ya, dan juga Masjid Asy-Syakirin dan banyak masjid lain. Kita harap ya Allah, kita yang mendengar ini, ya Allah rezekikan, taufikkan kami ya Allah untuk menjadi ahlu kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami doakan Al-Fadil Profesor Madia Dr. Sufi semoga teruskan perjuangan ya, sebab pastinya umat ataupun masyarakat perlukan ilmu, pengalaman panjang lama daripada orang seperti Dr. Sufi untuk
menyampaikan ajaran Islam ni agar sampai seterusnya ya. Baik, alhamdulillah kita dah ucap selamat datang dan kita dah bagikan doa kepada Profesor Madia supaya terus berjuang, terus sihat, terus kuat, terus insya-Allah mantap insya-Allah. Dan jangan lupa salam, sampaikan salam kami kepada Ustazah. Insya-Allah. Dia ada mendengar insya-Allah. Ustazah Mek ya, Dr. Ustazah Mek, tolong sampaikan. Payah semua nak bawa dalam usrah kita ni kan. Jadi tak sampai lagi hajat nak, tak sampai hajat nak bawa dua-dua sekali sebagai tetamu kan. Okey. Insya-Allah, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah kita kita nak dengar masya-Allah Al-Fadil Ustaz Ahmad Atok. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, yang dikasihi, yang kita semua kasihi, murabbi usrah nurani kita, Al-Fadhil Ustaz Uzzul Ghamli. InsyaAllah, last temu dekat program dakwah, TOT, da'i orang asli ya, Dim, ya, Ustaz, itu yang terakhir. Masya-Allah, berpegangan tangan kita masya-Allah seberapa tahun lah, berpuluh tahun lah tak jumpa masya-Allah. Allahuakbar. Yang diraikan panel prof, panel kita ataupun yang bersama dengan saya jugalah Prof Dr. Sofiman. Masya-Allah yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli ialah DJ Syafiq Saleh dan juga DJ Puan Mona. Tak boleh pisah. Kalau pisah ni, kalau berpisah ni maknanya dia bukan berpisah tapi bertemu semula di syurga nanti lah insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Kami pun nak juga lah tumpang insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi masya-Allah ketiga-tiga insan ni lah kalau kita lihat ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memang tak dapat dipisahkan, dapat istiqamah bertahun-tahun lamanya demi untuk mengusrahkan nurani kita semua masya-Allah. Allah. Mudah-mudahan Allah temukan kita semua lah insya-Allah dalam sebuah keluarga usrah. Keluarga usrah di syurga Firdaus Al-A'la insya-Allah taala. Allahumma amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para guru, asatidah, para alim ulama, para masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak dilupakan juga rakan-rakan pendengar, keluarga usrah besar Radio Aikim FM yang dikasihi Allah sekalian. Hampir 2 juta ni. Masya-Allah besar keluarganya. Dapat semua masuk syurga ni masya-Allah. Bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih juga kepada pihak Radio Aikim FM atas sebutan pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Ahmad Atok bin Muhtar. Ramai yang tanya macam mana nak spelling Atok. Biasalah dalam surah nama tu ada. Jaza'an min rabbika ata'an hisab. Ini sepaksa saya sebut lah. Itulah. Ya Ahmad Atok bin Mukhtar. Lahir di Selangor lah. IC 10. Membesar di Pekan Pahang Darul Makmur. Tinggal di Putrajaya. Bekerja sebagai pensyarah Jabatan Dakwah dan Usuluddin Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis. Itulah Allah Alam Ustaz. Itu setakat itu dulu untuk kita punya taruh ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah ya, saya bercakap dengan Ustaz Atok tadi. Saya sebut sebenarnya bila dia Ustaz Atok tengah tak sihat ya. Allah uji dengan demam sekarang ni. Namun bila dia cakap dengan suaranya yang agak-agak serak-serak tu, saya terus pejam mata terbayang ya Allah ya, sebab ayahanda Al-Fadhil almarhum Ustaz Mukhtar Yaakob, saya kira kalau orang Pahang tak ada yang tak kenal ya, seorang alim, seorang ulama, seorang yang sangat tawaduk, seorang yang Allah ya, mengajar dengan hati, bukan mengajar dengan hanya percakapan. Bila Ustaz Atok bagi salam tadi, saya masya-Allah teringat ya. Jadi insya-Allah saya rasa stok almarhum Ustaz Mukhtar Yaakob ni ramai sebenarnya. Adik-adik, abang-abang kepada Al-Fadhil Ustaz Atok ni, satu hari nanti kita kena bawa dengan bonda-bondanya sekali insya-Allah. DJ Syafiq, DJ Mona, kita nak booking siap-siap. Kalau kita memang sebab usrah, kalau kita sendiri memang sebab usrah, insya-Allah kita akan, sebab kita akan belajar banyak benda bagaimana mungkin seorang ibu kesabaran, ketekunan ya.
boleh melahirkan masya-Allah anak-anak yang menjadi pewaris kepada ayahanda yang telah meninggal, waris kepada tentulah warathatul anbiya ya, yang kita kena dengar sangat-sangat insya-Allah. Jadi rakan-rakan usrah, kita semua ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Usama Atha dan kemudian kita doakan segera sembuh dan insya-Allah semoga nanti kita pastinya petang ini kita nak mendapat input-input yang berguna dalam usrah kita pada petang ini. Amin, insyaAllah. Semoga akan terus bersinar lagi ilmu yang kita dapat pada petang ini bersama dengan orang-orang hebat ya, Muna. Kita ada Ustaz Ahmad Al-Tuq Mokhtar dan juga Profesor Mahdiah Dr. Saufiman. Masing-masing ada kefahaman masing-masing dalam bidang mereka, insyaAllah. Dan petang ini, Muna, kita nak cakap tajuk yang kita nak bawakan bersama dengan rakan usrah dan juga naqib kita berkaitan dengan sebutan yang baik-baik. Kan? Kita ada anak kecil, Muna. Kalau mereka suka perkara baik, nak perkara tu pasti diulang-ulangkan lagi. Contohnya mak, ayah nak aiskrim kan, ulanglah selagi tak dapat aiskrimnya. Masya-Allah. Tapi kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebutan yang baik-baik, yang ni zikir, selawat kepada baginda. Kita pun kalau teringat Nabi kita selawat, tak kira kat mana, sambil kita bawa kereta, kat rumah, kita sebutkan selawat kita tu. Sama juga dengan zikir. Ya Allah, nak tenangkan hati, zikir kepada Allah. Tapi zikir yang kita bawakan hari ini pasti ada pelbagai zikir. Banyak zikir-zikir yang kita nak sebut, yang kita nak lafazkan. Mungkin kita nak tahu kali ini apakah dasarnya, asasnya zikir. Kita sebagai orang biasa, orang awam yang boleh sebut-sebut, yang boleh nak lafazkan zikir yang macam mana, apa yang kita boleh terapkan dalam kehidupan kita kan, Mona? Ya, betul Syafiq. Dan untuk insyaAllah petang ini kita akan bincangkan tentang sejukkan dunia dengan zikir. Allah, sejukkan dunia kan? Sejukkan maksudnya tenang, damai dan yang indah-indah, yang baik-baik dengan zikir. Ustaz Zuramli, silakan Allah. Kita buka laluan untuk perbincangan ini. Silakan Ustaz. Allahu Akbar ya. Saya kira alangkah indah kalaulah apa yang kita bincang ini nanti menjadi amal kepada kita. Amin. Sebab kita sedar di akhir zaman ini kita bercerita tentang kebaikan, kadang bahkan bergaduh tentang kebaikan, tetapi kita tak amal pun kebaikan itu. Ya, kita cerita tentang solat sunat, solat tahajud, bergaduh kadang-kadang, ni kata dia betul, ni kata dia betul, tapi hakikatnya tak buat pun solat tahajud itu. Manusia di akhir zaman lebih cenderung untuk bersengketa daripada beramal. Berjayanya syaitan, Masya Allah, menjadikan atas benda baik kita berkelahi. Kalau orang rebut dunia, rebut minyak, ya, serang sana, serang sini. Kerana apa? Sebab nak rebut minyak. Tetapi hari ini, Masya Allah, tanpa sedar, ya, dunia menjadi panas sebenarnya. Dunia menjadi panas. Kerana apa? Sebab kita tak sedar bahawa kita telah menjatuhkan diri kita kepada keadaan di mana kita tidak beramal, tetapi kita sering berdebat, berbincang dengan panas, tangkis menangkis, panah memanah, dan akhirnya yang pasti bertepuk tangan adalah syaitan, yang bertepuk tangan adalah musuh yang melihat kita kian renggang, kian terjarak dengan atas sebab baik sebentar tadi. Baik, alhamdulillah, saya kira rakan usrah, saya sangat tak sabar nak menunggu perkongsian daripada Al-Fadhil Dr. Sufi dan juga Al-Fadhil Ustaz Atha. Kita kata tentang sejuk kan dunia dengan zikir ya, sebab dunia ini khalifahnya adalah manusia, maknanya dunia ini dipacu dan dipandu oleh manusia, dan manusia itu pula dipandu oleh akal dan hati, dan apabila manusia itu dipandu oleh nafsu dan emosi, maka manusia akan rosak, maka dunia akan hancur. Maka kerana itu kita nak bincang pada petang ini bagaimana kita nak amal zikir. Ya, kita tak nak bersengketa tentang zikir, tetapi kita tidak berzikir, kita nak amalkan tentang zikir. Dan saya pun kongsi sikit dalam IG saya, dan saya katakan bahawa selagi mana akal dan hati menjadi pilot kepada seorang manusia, manusia tidak akan sesat. Tetapi ketika kita dihijack oleh nafsu dan emosi, maka manusia akan terhempas pada ketika itu. Dan untuk memastikan bahawa kita itu sentiasa di dalam kawalan akal dan hati, tidak ada jalan lain melainkan dengan fikir dan dengan zikir, dengan tafakkur dan tadhakkur. Dan marilah kita rasakan benar-benar
Apatah lagi semua yang dikasih selam, sebelum saya mungkin pasti nak serahkan kepada kedua rakan usrah kita, hakikat pertama ya untuk akal ya. Sebab kita bercakap soal akal, kita bercakap soal hati. Bila kita cakap soal akal, dia tentang ilmu. Bila kita cakap soal hati, dia tentang amal. Bila kita cakap soal akal, kita tahu bahawa disiplin ilmu Islam ini tersangat luas. Ya, kita ada pelbagai disiplin ilmu. Akal kena sedar tentang perkara tersebut. Sebab tu Allah sebutkan tentang fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli apabila kamu tidak mengetahui. Maknanya kalau kita tanya dalam ilmu Islam sendiri, ada ulama dalam bidang tafsir, ada ulama dalam bidang tauhid, ada ulama dalam bidang fiqh, ada ulama dalam bidang hadis, ada ulama ahlinya dalam bidang qiraah. So kita dapati bahawa setiap alim ulama ini mereka menjaga daerah batas mereka sendiri. Dan pasti tidak berlaku dari segi akal satu disiplin ilmu seperti kita ada satu saja alat ya, kita ada sepana saja, tetapi sepana untuk buka satu enjin. Sepana hanya untuk alat tertentu, membuka tempat tertentu, tetapi kita perlukan alat-alat yang lain. Kalau ini kita fahami, saya yakin bahawa Masya Allah ilmu akan mudah ya, ilmu akan dicerna dan difahami, dan akhirnya kita mendapat ilmu nafi'. Baik, dan kemudian bila kita cerita tentang hati, yang mana kita nak beramal dengan hati, Nabi dah sebutkan kalau ilmu itu ada cabang-cabang, pecah-pecah, tak boleh seorang dia boleh hukum semua orang. Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia, dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain sebab dia bukan ahli di bidang itu. Dan apabila kita pula beramal, kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal. Bila soal amal, Nabi sebutkan tentang amal, Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril. Di sana Malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu, maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah. Maka dalam konteks amal hati, kita mendapati dah ada dua kelompok yang Nabi gambarkan. Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah seperti melihat Allah, dan orang yang dia melakukan ibadah seperti dia dilihat oleh Allah. Lebih malang, kita ni rasanya di bawah lagi. Ibadah tapi tak rasa tengok apa-apa, dilihat oleh apa-apa. Jadi kita boleh bayanglah kita ni orang awam yang kadang-kadang bercerita benda yang di luar upaya kita, dan akhirnya yang lebih parah dan lebih malang daripada itu adalah orang awam yang menghukum sesuatu benda yang di luar bidang kuasa dia ya. Jadi akhirnya kita dapati bahawa manusia tidak berzikir. Jadi hari ini kita nak fokus supaya kita semua ahli usrah, rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita dengar daripada Profesor Madya Dr. Sofi dan juga daripada Al-Fadhil Ustaz Atta untuk ceritakan. Dan saya nak mula dengan Al-Fadhil Doktor. Bagaimana Al-Fadhil melihat tentang tajuk kita ini ya? Bagaimana orang awam terutamanya? Ahlu zikir kita tahu ya, mereka banyak mereka tu berzikir ya, banyak mereka beramal. Tapi kita orang awam ni, bagaimana nak sedarkan bahawa pentingnya kita berzikir, dan berzikir itu sebenarnya sangat luas takrifan dan maknanya, sebab itu difahami hanya oleh ulama dalam bidang itu. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in, wa salatu wa salam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami ini orang yang suka dan sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Ulaika ala ika ala huda min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhan. Amin ya rab. Terima kasih naqib kita Ustaz Zuramli kerana memberi ruang kepada anda untuk bercakap tentang tajuk ini,
menarik tajuk ini ialah zikir. Zikir dikaitkan dengan lidah dan dikaitkan dengan hati dan satu lagi dikaitkan dengan sumber. Kita kena ingat bila zikir dikaitkan dengan lidah dan dikaitkan dengan hati dan dikaitkan dengan sumber kerana Allah. Lidah kita berkata, hati menggambarkan sesuatu yang kita kata. Sumbernya ialah doa mungkin, Al-Quran mungkin, wirid mungkin, dan apa jua yang boleh kita lafazkan, yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikira zikir, dikira zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat ditolak oleh ulama khususnya dalam mentarikhkan zikir kalau kita menyebut dengan lidah tanpa hadir hati. Saya sempat mengambil beberapa takrifan zikir, antaranya Ibn Qayyim, dia kata adzikru sana'u ala Allah bi jamilis awsafihi wa ala'ihi wa asma'ihi. Zikir ialah memuji kepada Allah dengan keindahan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik yang anda nampak cukup terbuka zikir ni ialah apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah. Dia kata apa? Kullu ma takallama bihi lisan wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bima'ruf wa nahyin an munkar fahuwa min zikrillah. Maksudnya setiap apa yang disebut dengannya oleh lidah-lidah dan digambarkannya apa yang disebut itu oleh hati dan ia boleh mendekatkan diri kepada Allah, seperti belajar ilmu, mengajarnya, menyuruh melakukan kebaikan, menghalang daripada melakukan kemungkaran, maka kesemua itu dianggap zikir. Dianggap zikir. Jadi dari situlah kita nampak zikir ini sesuatu yang boleh menenangkan. Sebab apa? Sebab semua kembali kepada Allah. Allah itu sebagai Rabbil Alamin. Kita terjemah Rabbil Alamin ialah Tuhan punya alam. Jadi kita kata tajuk kita, zikir ialah menyejukkan dunia, menyejukkan alam. Makna sebab yang memiliki alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberi satu nilai rahmat kepada orang-orang yang berzikir, dengan demikian memberi rahmat kepada alam ini. Saya tertarik dengan surah At-Taubah ayat 71. Untuk menjadikan dunia ini tenang, untuk menjadikan dunia ini dirahmati Allah, tenang ni pada anda ialah rahmat. Sebab anda kaji beberapa pandangan ahli bahasa, rahmat ini bila seseorang itu dapat, dia dapat dunia sempurnanya dan dia dapat menjauhkan daripada musibah, dan bila dia meninggal dia dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menenangkan hati di dunia ini, menenangkan dunia ini, menyejukkan dunia ini dengan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat rahmat Allah ini melalui enam perkara yang disebut dalam surah Mukmin, yang ana nampak dia seolah-olah menepati apa yang ditakrifkan zikir itu tadi. Pertama, yang disebut dalam surah Mukmin ayat surah Taubah ayat 71, wal mukminuna wal mukminat ba'dhum awliya'u ba'd. Kita tengok dah orang mukmin kita ni alhamdulillah semua mukmin mukminat. Jadi apa tugas kita sebagai zikrullah, sebagai ingat pada Allah, iaitu kita bantu awliya. Awliya ni makna tolong menolong. Ulama menterjemahkan awliya, wali ni ialah kita macam kawan baik, tolong. Setiap mukmin mukminat dia kena tolong
antara satu sama lain. Dalam perkara apa dia tolong? Dalam zikrullah. Apa bentuk zikrullah yang boleh kita masukkan dalam senarainya? Ada enam. Dan anda nampak menepati tarif Ibnu Taimiyah yang dia sebut tadi. Yang pertama ialah ya'muruna bil ma'ruf. Zikir juga termasuk dalam amar ma'ruf. Yang kedua ialah wayanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Yang ketiga ialah wayuqimuna shalah, mendirikan salat, dikatakan zikir. Yang keempat ialah wayutuna zakat, iaitu hubungan sesama kita melalui zakat. Yang kelima ialah taat kepada Allah dengan makna zikir juga. Yang keenam ialah mengikut sunnah-sunnah Nabi, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan zikir. Kesimpulan yang untuk kali ini yang anda boleh simpulkan apa Ustaz Dun, ialah pertama sekali, zikir ini selain daripada sebutan-sebutan yang kita sebut, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Quran itu sendiri nama dia zikir. Quran itu sendiri nama dia zikir. Maka ana bawa satu nilai daripada surah At-Taubah ayat 21 yang menggambarkan nilai zikir itu luas. Bukan sekadar kita kata sebut perkataan-perkataan seperti yang disebut-sebut umum kan. Dia kata zikir ini orang kata khusus. Tak. Zikir ini meliputi perkara-perkara yang keluar daripada lidah dan meresap ke hati untuk mendekat diri kepada Allah, termasuklah kita baca Quran, termasuklah kita solat, termasuklah kita suruh orang buat baik, kita halang orang buat jahat. Dan yang paling penting dalam hidup kita, seperti mana disebut tadi, ialah kalau kita hanya sebut dengan lidah tanpa hadir hati, itu dikira sesuatu yang lupa kepada Allah. Walaupun ya, lidah kita menyebut, tapi hati kita tak hadir, dikira satu perkara yang tidak masuk zikir lah. Macam lalai, kita kata dah. Yeah. Itulah sebagai permulaan, Ustaz Zul. Okay, alhamdulillah. Kita mendengar dan kemudian kita tahu betapa apa yang disebutkan sebagai zikir itu. Dan sebab itulah apabila kita melihat dalam bab zikir ini, dia lebih kepada mereka yang mengamalkan ataupun mereka yang ahlu zikr tersebut kan. Nabi sebut dalam hadis, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit, ya, dalam hadis riwayat Bukhari. Umpama orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Seumpama kata Nabi SAW, satu orang hidup, satu orang mati. Jadi zikir adalah satu tahap, satu tahapan tinggi yang bahkan kita kata sekiranya seseorang itu punya ilmu sekalipun, tetapi kalaulah kita tidak mampu untuk mencapai ahlu zikir, yang kita kata dalam takrifan yang kita katakan dengan lisan, dengan hati, dengan apa yang disebutkan sebentar tadi, maknanya kita takut jadi apa yang disebut oleh Nabi seperti atau seumpama orang yang hidup dan mati. Ustaz Ahmad, Ustaz Atok, silakan Ustaz, mungkin dari sudut pandang Ustaz dalam nak merangsang kita ni supaya berzikir. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahil qail, wa yahdi ilayhi man anab, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu qulub. Surah Ar-Ra'd. Salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sidang pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fadil Ustaz Zul dan juga DJ dan juga para panel yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita telah mendengar kupasan yang disampaikan oleh Fadil
Ustaz Zul dan juga Profesor Dr. Sofi tadi, sebenarnya isu yang kita bawa atau kita bincang ini untuk kita sejuk-sejuk, bukan untuk kita panas-panaskan. Tapi bila tajuk ini kita dapat sejukkan dunia dengan zikir, nanti ada pula yang tambah isu, katakan pula datang mana pula kuasa boleh sejukkan dunia ni. Kan? Jadi kalau orang berfikir tentang nak ada isu, semua ada isu. Sepatah yang dikata, yeah, sepatah juga lah yang akan jadi isu. Jadi itulah, ada jadi macam cerita siapa tu, yang naik keldai tu, Luqmanul Hakim kan, jadi bermasalah. Jadi sudahnya kita bertelingkar, bersengketa dalam Facebook, dalam apa, sudahnya zikir entah ke mana. Sudahnya zikir habis kena makan, muflis kita di atas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi apa yang saya sebutkan ataupun apa yang saya bacakan pada awal tadi, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd itu memberi maksud dan gambaran bahawa kita ini nak bertemu dengan Allah. Kita nak bertemu dengan Allah, kita masyghulkan diri kita dengan diri kita. Sebab kita tengok sekarang ni orang, Dr. Sofi dan Ustaz Zul, orang sebut sekarang ni cerita tentang apa, tentang kiamat nak dekat. Ada yang simpan 6 bulan setahun barang-barang simpan sibuk dia. Kemudian ada yang juga tak kurang juga ni dajal nak keluar ni sapu dia dajal hari-hari. Bukan tak boleh, tapi kalau sehingga menyebutkan itu, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang mana kiamat yang paling dekat dengan kita ni, iaitu kematian kita, bila-bila masa. Mungkin selepas ni kita gerak 2-3 langkah, Allah tarik dengan kita. Sebab itu itulah yang sepatutnya kita risaukan. Bukanlah kita sibuk dengan apa orang kata. Kadang-kadang apa yang orang kata itu ilmunya, pada tahap dan ilmunya, dalam pengalamannya, ada guru-gurunya, ada silsilahnya. Maka kita bukanlah orangnya. Maka Allah SWT sebut dalam Quran tentang tentang kita jangan la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kita tak boleh cakap perkara yang kita tak tahu. Kita buatlah apa yang kita tahu. Kalau sekiranya perkara tersebut antara para alim ulama berbeza pandangan, bagilah mereka peluang, sesama mereka, untuk mereka bergelanggang. Bukanlah kita sebagai orang yang tidak ada ilmu ini. Sebab kita akan merosakkan amal ibadah kita. Dahlah zikir tak banyak. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zul tadi tentang fikir, tentang zikir, tentang tafakkur. Ini semua perbahasan-perbahasan dalam ilmu tasawuf ini sangat sangat mendalam, jelas. Tapi hebatnya ataupun indahnya ilmu dalam Islam ini bila mana kita pelajari dengan guru yang benar-benar murabbi, mursyid yang betul, dia akan memberi ilmu itu semampu kita. Tidaklah bermakna kalau kita dapat semua ilmu daripada guru kita ajar pada semua orang, sebahagiannya guru kita suruh kita sampaikan kepada apa yang sepatutnya kita boleh sampai pada orang, tidak semua. Jadi ahlinya bolehlah. Kerana dia pada ahlinya. Hari pertama orang tu masuk Islam, mu'alaf, kita suruh selawat 1,000 kali. Kata, kenapa dengan dalil inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alan nabi. Memanglah. Dia akan jadi fitnah kepada agama. Bukan salah pada selawat itu. Sebab selawat itu juga sebahagian daripada zikir. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu juga disebutkan oleh Dr. Sofi tadi. Saya pun datang. Tertarik dengan Dr. Sofi sebut tadi, dengan petikan-petikan daripada para ulama yang terkenal tentang ketenangan dalam berzikir, rahmat, sebutan pada lidah, buat pada hati. Sepatut inilah perkara yang perlu kita tilik dalam hati kita. Kita perlu teliti dalam hati kita. Adakah zikir kita ini sampai ke hati kita? Tidak sekadar pada lidah. Teringat juga saya sebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, berkaitan dengan peringkat-peringkat zikir itu juga, lidah pada orang, zikir pada lidah, zikir orang awam, bukan bermaksud tidak dapat apa-apa, dapat pahala, dapat pahala. Nanti insyaAllah saya akan jelaskan perkara tersebut, insyaAllah. Cuma yang kita nak bagi sebagai pusingan pertama ni, kita nak bagi semangat pada masyarakat bahawa jangan dijadikan polemik dan isu tentang zikir. Sebenarnya orang berzikir bukan hari ini baru menjadi tohmahan ataupun menjadi kecaman ataupun
bila orang nak buat baik semua ada. Ada saja halangan, ada saja orang tak suka. Allah lagi jahat tak itu Ustaz. Jadi Allah SWT sebut dalam saya tak ingat ayat surah apa, lupa saya, itu Allah SWT sebut wala tatrudil ladina yad'una rabb. Ini cerita tentang Nabi SAW bila mana ada sebahagian sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah duduk di sana. Macam Nabi ni, mereka sibuk berzikir, berdoa, semayang, berzikirlah secara umumnya. Tetapi orang musyrik ni tak puas hati. Dia Ustaz, ada. Ustaz, sekejap Ustaz. Sebab kita kena break sekejap. Nanti masuk je balik, Ustaz mesti sambung balik Ustaz. Sebab anda tengah mencatit ni, tengah mencatit. Tapi kita kena berhenti sekejap. Biasanya begitu. Maaf, tapi pastikan nanti sambung daripada mana yang kita terberhenti sekejap ni. Okey, kita sekarang kembali kepada kedua. Baik, insyaAllah. Kita akan sambung selepas ni bersama dengan Ustaz Atok untuk teruskan lagi perbincangan beliau. Dan Mona, kita perlu berehat seketika kan? Kita bagi rakan usaha rehat seketika, ambil lagi hujah-hujahnya untuk kita berbincang lagi kan, Mona? Ya, betul. Ya. Dan untuk waktu ini, para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Dua. Sekejap, ini je kawan saya ni. Kalau beli barang, mesti dua. Kasut dua, baju dua. Ish, semualah dua. Sekarang, dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'adil amin. La tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Aish, tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564
atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Info Ria Islam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam pertemuan rancangan Usrah Nurani. Syafiq dan juga Mona masih lagi temankan anda di waktu ini untuk teruskan lagi perbincangan kita bersama naqib kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga dua rakan usrah kita. Kita ada Profesor Madya Dr. Saupi Man, seorang pensyarah dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, dan juga kita ada Ustaz Ahmad Al-Tuq Mokta, merupakan pensyarah dari QIS. Dan sebelum kita serahkan seketika untuk sesi usrah nurani yang kedua ini, mohon izin Ustaz Zul untuk kita bawakan sedikit Ustaz satu dua perkataan yang boleh kita belajar Ustaz tentang perjalanan usrah kita hari ini. Kita ambil dua satu perkataan yang boleh kita belajar dalam bahasa Arab bersama Mudirah Mona Jasman. Masya Allah. Okey Mona, jom kita nak mulakan dengan perkataan. Kalau hari ini orang yang berjaya, orang yang hebat, dia pastinya akan kehidupannya disinari dengan zikir. Sebab itulah orang yang fikir dengan zikir tidak akan fakir dalam urus tadbir. Oh kan, Masya Allah kan. Jadi jom kita nak tahu sikit Mona, bagaimana perkataan kita fikir dengan zikir. Silakan Mona. Okey, ha, fikir dengan zikir tu, ha, Syafiq dapat yang paling senang sebenarnya. Okay. Sebab fikir is fikir. Sama dalam bahasa Melayunya. Okey. Baik. Fikir. Oh, senang ni, sebut ni. Okey, silakan lagi. Zikir is zikir lah. Alamak. Okay, tapi dia mungkin ada beza sikit kan Mona bila kita gabungkan fikir dengan zikir. Bunyinya macam mana pula? Silakan. Al-fikr bi-zikr. Al-fikr bil-bi-bi. Zikr. Al-fikr bil-bil-zik. Betul Mona? Okey, insyaAllah. Jom kita jadi orang yang hebat untuk kita berfikir dengan zikir supaya ianya akan menjadi rencah yang hebat. Sebab apa? Kita tak tinggal Allah di mana-mana. Kita bawa nama Allah, kita sebutkan nama Allah. Baik Ustaz Zul, kita nak sambung lagi dengan tajuk kita, Mona? Ya, yeah, betul. Tajuk kita untuk petang ini, sejukkan dunia dengan zikir. Yeah. Alhamdulillah ya. Jadi, apa yang penting dalam kita berbincang, kita berdoa pada Allah, jadikanlah kami ahli zikir ya Allah. Orang yang bukan berdebat dan berbincang tentang zikir, tetapi kami ini menjadi orang yang melakukan zikir. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menempelak kepada gulungan munafiqin dan Allah sifatkan mereka adalah la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah menyebut orang-orang munafik. Bila Allah menerangkan mereka sifatnya adalah mereka itu tidak berzikir kepada Allah, melainkan sedikit saja. Baik, kita tadi berhenti sebab terpotong penerangan yang sangat menarik daripada Al-Fadhil Ustaz Atok. Jadi Ustaz, mohon maaf tadi sebab terpaksa berhenti sebab masa kita, tapi kami nak dengar lagi sebab Ustaz sedang nak menerangkan sesuatu yang penting bagi nasihat bagi kita, terutama orang awam yang kita nak beramal ni sebenarnya. Dan setidaknya kita memahami ada benda-benda yang kita faham. Satu untuk kita amal, ada satu benda yang mungkin tak sampai darjat kita untuk amal tetapi kita faham. Sila Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Zuramli, rakan-rakan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Prof dan juga DJ. Untuk sambung perkara yang berkaitan dengan sejukkan dunia dengan zikir ini, pertama sekali ialah kita kena tahu bahawa amalan zikir ni amalan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Dan Rasulullah sendiri menyatakan perkara tersebut, sebaik-baik zikir afdhalu zikri fa'al annahu la ilaha illallah. Makna zikir ni sangat baik. Dia menjadikan intipati kepada semua amal ibadah, sehingga solat juga wa aqimus solata li zikri, sembahyang juga adalah intipatinya adalah tujuan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menjadi satu kehairanan kepada kita apabila dalam bab zikir ini mendapat tentangan dan cabaran dan macam-macamlah orang kata itu dan lain sebagainya.
Saya nak sebutkan tadi ialah sebenarnya dalam sejarah telah menyebutkan tentang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka itu berzikir sebelum dapat perintah solat dan sebagainya maka mereka berzikir di masa di serambi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah taala apabila perlakuan mereka ini dan mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam sehingga sebahagian daripada kaum musyrik ini mereka tak senang hati. Inilah dia, kita bimbang, kita ada satu sifat-sifat yang begini, kita tak senang dengan amal ibadah orang lain begitu, kita nak semua orang beribadah dengan baik. Maka Allah Rasulullah dalam peristiwa ini Allah Taala turun wala tatrudil ladhi, Allah Taala larang Nabi SAW berpaling daripada para sahabat kerana mereka ini sibuk sehingga sebahagian riwayat mengatakan tak sempat mereka menjaga diri mereka kerana sibuk dengan Allah. Yang kita tak sibuk dengan orang, dengan alasan kita yang betul kita kena betulkan kononnya. Tetapi cuba tanya, adakah kita berzikir? Jawapannya tidak. Sibuk nak betul orang, zikirnya tidak. Wala iyas bil dari. Dan bila Allah Taala sebut wala tatrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Yuriduna wajha, orang yang berzikir ni kerana Allah. Semata-mata kerana Allah, bukan nak menunjukkan orang dan sebagainya. Untuk tadi Pak menyebutkan tentang zikir pada lidah sampai kepada hati. Kita nak hati kita ini dibersihkan, disejukkan. Sebab itu sebahagian ulama tasawuf menyebutkan bila sebut tentang al-aud dalam Al-Quran, al-aud dunia itu adalah dunia hati kita, lubuk hati kita. Sejukkan lubuk hati kita dengan zikir. Sebab itu disebutkan di awal tadi dalam surah tadi kita sebutkan surah Ar-Ra'd itu. Allah Taala sebut yahdi ilaihi man anab, orang yang kembali kepada Allah, orang yang mendapat hidayah daripada Allah ialah orang yang kembali kepada Allah. Siapakah orang yang kembali kepada Allah? Alladzina amanu, orang yang beriman. Wa tatma'innu, sibuk mereka sibuk mereka itu mententeram, menyejukkan hati mereka itu dengan disebabkan oleh qulubuhum bi dzikrillah, hati mereka itu sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikri, ini Allah Ta'ala tanya pada kita lagi, tidakkah begitu dengan zikir itu akan menyejukkan hati kita? Jadi kita masih lagi kita tahu tentang perkara tersebut tapi kita tidak melaksanakan. Dan juga Allah Ta'ala sebut kalau kita nak samakan, comparekan sama dengan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi kalau tak silap saya, wasbir nafsaka ma'alladhi, kalau kita lah ni mungkin penghujungnya tuan-tuan, kesimpulannya, kalau sekiranya kita ini melakukan amal soleh, berzikir, kita berwirid dengan cara wirid kita, yang pentingnya wirid kita itu ada nasnya, ada dalilnya dan sebagainya lah, dengan penuh adabnya. Nanti saya akan sebut dalam pertemuan yang slot yang datang tentang perkara yang penting tentang adab zikir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Jadi orang yang selalu dikecam, diganggu ni orang yang berzikir ni, wasbir nafsaka, kita kena sabar diri kita. Dan yang penting kita hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan zikir tuan-tuan, teruskan macam-macam zikir tuan-tuan. Nak sebut nama Allah, boleh nak semayang, boleh nak berzikir, baca Quran, buat baik, sedekah, macam-macam letih kita nak sebut. Kita jangan sibuk seorang lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan zikir tadi hati kita kena, insyaAllah, sejuk hati, sejukkan dunia hati kita dengan zikir kita, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Saya kira apa yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Atok tadi, bahawa kita tahu bahawa sangat bertuah kalau Allah berikan dan pilih kita menjadi ahlu zikir, orang yang sentiasa sibuk berzikir, dan bukan sibuk bercerita tentang zikir tetapi sibuk berzikir itu sendiri. Dan zikir itu terlalu banyak, terlalu mudah sebenarnya. Cuma kita bagi kita orang awam,
bila kita beramal untuk apa yang kita amalkan tadi Ustaz, atau mungkin simpan sedikit ya, bagi orang awam macam kata Imam Al-Ghazali, maka zikirnya dengan lidah. Bukan saja-saja Imam Ghazali nak letak, oh ni orang awam ya, tetapi dia bercakap di atas pengalaman melatih diri, maka dia tahu bahawa sebab dia sendiri pernah merasai pengalaman itu ya, pernah sendiri mengalami merasai betapa hati yang liar, yang kalaupun nak cakap tentang zikir tetapi sebenarnya belum seperti orang yang dah zikir itu meresap ke dalam kalbu mereka. Jadi sebab itu dipecahkan itu bukan untuk melemahkan semangat kita, oh ni kenapa kami ni awam tak layak ke, tak. Itu adalah sebagai kita bermuhasabah dan kita tahu kedudukan kita ya, kita bukan sekadar zikir itu, yang dalam solat itu pun sendiri Allah kata aqimis solata lidzikri, sedangkan Allah kata dirilah solat untuk kamu ingat pada aku. Cuba bayang dalam 5 minit solat zuhur itu pun kita tak mampu, itu jelaslah kita sedar oh, aku ni orang awam dalam konteks zikir. Jadi kalau kita sedar kita orang awam, kita tahu bahawa sebenarnya masih ada benda lagi yang lebih, yang lebih, tetapi mungkin aku tidak mencapainya. Kalau itu berlaku, maknanya kita akan selamat dan kita akan mulih melatih, melatih insyaAllah. Okey, Dr. Sufi, mungkin lagi kita nak berbincang untuk memberi galakan terutama kita orang awam, walaupun kita tahu bahawa di zaman para dulu, para ulama, para orang soleh ya, mereka ada kelompok orang yang memang kita, kita panggil kalau zikir ni namanya orang awam, ada orang yang memang ahlu zikir sebenar-benar. Jadi kita nak mendapat panduan itu, silakan. Terima kasih Ustaz Zul Ramli dan tidak lupa kepada DJ Syafiq, DJ Mona dan sahabat Ana Ustaz Ahmad Atak. Atak ni ialah dia suka beri ya. Atak ni lah orang yang suka memberi. Dan tadi dia memberi kepada kita nasihat-nasihat yang berguna, insyaAllah sama-sama kita amalkan. Menarik apa yang disebut oleh apa ni DJ Syafiq, yang diajar oleh apa nama DJ Muna, iaitu al-fikru bidzikr. Sebenarnya dua perkataan ini mengikat lidah dengan hati, mengikat lidah dengan hati. Al-fikru bil qalbi, berfikir dengan hati ataupun dengan akal. Dan zikri dengan lidah. Maknanya, kita tidak akan zikir kalau tidak fikir. Kita ingat pada Allah, kita solat. Orang yang tidur, dia tidak akan ingat pada Allah sebab dia tidur. Tidur itu sebahagian daripada kematian. Maka dia tak ingat pada Allah. Maka dia tidak berfikir. Bila dia ingat pada Allah, dia zikir. Contohnya, dia sakit. Ya Allah, ya Allah. Kan? Dia solat. Alhamdulillah, bismillah, dia baca dalam solat, semua itu zikir. Daripada awal solat sampai akhir solat zikir, daripada wirid selepas sembahyang adalah zikir. Cuma menarik ni Ustaz Zul dan sahabat Ustaz Ahmad, anda terbaca dalam satu buku kajian berkaitan dengan penggunaan zikir mengikut orang awam, ahli fiqah lah, ahli fiqah ni ke, untuk keguna awam. Dia kata apa? Yustakmal al-zikr, zikrul abdi li rabbihi sawa'un bil ikhbaril mujarrad an dhatihi au sifatihi au af'alihi au ahkamihi au bitilawati kitabihi au bimas'alatihi wa du'aihi au bi'insya'i thana'i alaihi بتقديسه وتمجيده وتوحيده وتحميده وشكره وتعظيمه. Ini dalam fiqah. Maksudnya ana secara ringkas nak katakan, apa itu zikir? Zikir ialah seseorang hamba itu mengingati Allah dengan menzahirkan tentang Allah. Contohnya kata ya Allah, ya Allah, dia tengok masya Allah, itu zikir dah tu. Awam kan? Dia buat apa pun dia teringat pada Allah. Itu ingat pada zat Allah. Ya Allah, ingat pada zat Allah. Au sifatihi, Masya Allah. Kita kata tak, sifat dia Allah Karim, Allah Kabir, Allahu Akbar, Inna Lillah. Itu fikir semua tu. Au af'alihi, dia tengok langit. Ya Allah, besarnya kuasa Allah, perbuatan Allah. Au ahkamihi, hukum yang Allah turunkan kepada kita. Dia ingat pada hukum hakam Allah itu, dia anggap zikir. Au bitilawati kitabihi, dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, nak makan. Bismillahirrahmanirrahim, nak keluar rumah. Semua dianggap zikir. Dianggap zikir.
au bitilawati kitabihi, baca Quran kan, au ataupun bimas'alatihi, seseorang itu dia bincang tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana nak zikir, macam kita duk bincang sekarang ni, itu dia anggap zikir dah. Kita duk bincang ni dah kira zikir dah ni, apa ni, apa ni, apa ni, sahabat-sahabat sekian. Kemudian yang menarik dia kata apa? Doa. Doa adalah zikir. Dan yang menarik lagi dia kata bi'insya istana alahi, buat program zikrullah, program apa, qiyamul lail, zikrullah, macam orang buat apa ni, tarikat-tarikat tu kan, tarikat-tarikat tu. Ana setuju dengan Ustaz Ahmad Atta, dia kata pada kita, kita kata tarikat itu ada yang gini-gini, tapi sebenarnya terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nilai taqarrub dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mentauhidkan Allah, memuji Allah dan seumpamanya, membesarkan Allah, semua itu dikira zikir. Maknanya Allah luas zikir, sahabat-sahabat sekalian. Setiap yang dilakukan oleh masyarakat itu dianggap tidak lupa pada Allah. Untuk akhir sekali ataupun poin lagi Ustaz Zul dan sahabat-sahabat yang lain dan para pendengar sekalian, banyak yang komen kat, kat depan ni. Okey. Anda nak sebut satu ayat dalam surah Zukhruf ayat 36, Ustaz Zul dan Ustaz Ahmad. Dia kata gini, "Wa may yakshu an dhikril rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Allah. Barang siapa yang apa, ya'syunya mana ya'rid, dia tak nak sebut nama Allah, dia 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 hidup tanpa menyebut, tanpa fikir tentang kebesaran Allah dan tidak sebut pun Allah, maka apa yang berlaku ialah nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah. Allah. Apa ni nuqayyid, sadah munah, apa nuqayyid lahu syaitan, ikat dia ni, ikat Allah ikatkan kepadanya syaitan sebagai kawan rapat. Allah, kita takut dah. Jadi lupa kepada Allah sebenarnya meng, apa, memberi luar, ruang dan peluang kepada syaitan untuk mendampingi kita. Oleh sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zikrul rahman ini ulama, kenapa dia kata zikrul rahman, dia kata tak, dia tak sebut zikrillah, sebab kebanyakan kita kata zikrullah. Zikrul rahman ini dia nak kait kepada rahman. Rahman ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan nilai-nilai ata. Kita guna ustaz ata. Nilai-nilai kurnia, ata ni kurnia. Nilai-nilai kurna yang Allah beri pada kita, sihat tubuh badan kita, kita boleh hidup, rezeki, dan segala itu dikatakan dengan dengan sifat rahman Allah. Tiba-tiba Allah yang memberi begitu besar nilai hidup ini kepada kita, kita menolak untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu sebenarnya syaitanlah yang memujuk dan memuja kita untuk kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. Sebahagian daripada idea. Ya. Sangat indah. Baik, sangat cantik ya apa yang doktor sebutkan sebentar tadi. Maknanya untuk kita nampak betapa luasnya zikir itu sebenarnya ya. Sehingga setiap, sehingga boleh kita katakan bahawa setiap perhubungan dengan Allah, maka di sana mesti adanya zikir. Setiap hamba tidak ada bentuk perhubungan dengan Allah, maka di sana adanya yang dikatakan sebagai pengertian zikir itu dalam doa, dalam apa saja, dalam bahkan kita berusrah ini ya. Sebab tu majlis ilmu disebut oleh Nabi sebagai majlis zikir ya. Nabi sebut sebagai majlis zikir, dan yang Nabi nak maksudkan dengan majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Dan ulama kata majlis yang menceritakan soal halal dan haram. Jadi kita pergi masjid petang ni dan kemudian kita belajar daripada ustaz yang mengajar bab solat ya. Itu juga dianggap zikir ya. Begitu besar dan luas maknanya zikir tersebut. Jadi alangkah rugi kalaulah dalam keluasan makna itu
masih lagi kita tak tergolong dalam golongan yang disebut sebagai berzikir, seperti yang disebutkan oleh Allah, satu sentuhan yang sangat dalam kepada kita apabila Allah bertanya, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Belumkah lagi, kata Allah, datangnya waktu bagi orang-orang yang beriman itu khusyuk hati mereka dalam mereka itu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada satu tahap ingat Allah kepada khusyuk ingat Allah, pasti di sana juga berbeza. Ustaz Atha, kita punya masa ni sebenarnya dah sangat cemburu. Mungkin dalam 2 atau 3 minit daripada ustaz untuk ustaz compilekan apa yang ustaz nak sampaikan di petang ni, insyaallah. Silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik. Saya nak teringat kata-kata daripada Syekh Abdul Somad Alif Aliman dan juga beberapa lah contohnya Imam Ghazali juga sama dalam contohnya dalam Syekh Abdul Somad Alif Aliman ni sebut dalam kitab Hidayatul Salikin, dia kata zikir ini ada dua. Jadi masyarakat rakan-rakan sidang pendengar kita boleh pilih mana ya. Kita lihatlah apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Somad Alif Aliman. Zikir ada dua, yang pertama hasanat, yang ini zikir yang biasa diucapkan pada setiap aktiviti kita. Sebagaimana tadi Prof sebut tadi, zikir ni kita dapat pahala, kita sebutkan Masya Allah, Subhanallah, sebagainya. Dan apa sahaja kebaikan, ketaatan, sama ada perbuatan atau perkataan, itu dipanggil sebagai zikir hasanat. Adapun satu lagi, ulama tasawuf dia sebutkan, ini sangat penting tuan-tuan, supaya kita juga kena berusaha, bukan sekadar kita rasa selesa bahawa cukuplah zikir hasanat, tapi kena usaha jugalah untuk mencapai kepada zikir darajat. Sebab Imam Ghazali susah payah mereka menyungguh menulis kitab dan sebagainya. Yang kedua adalah zikir darajat. Zikir darajat ini adalah zikir yang diajar secara khusus, bukan sahaja dapat pahala, malah boleh meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi bila kita Imam Ghazali sebut, bila kita sebut zikir dengan lidah, tapi apabila zikir lidah tanpa diajar secara khusus, diajar oleh secara khusus, diambil daripada silsilah yang benar, guru yang benar, maka kesan kepada zikir itu agak kurang. Jadi kalau kita nak menambah kesan zikir kita, adalah mesti mengambil keberkatan daripada guru kita. Sebab itu disebutkan zikir darajah itu sebagai darajah oleh para ulama tasawuf, kebanyakannya sebut begitu. Begitu juga kalau Syekh Abdul Wahab Syarani menyebutkan perkara yang sama dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah, menyebutkan beberapa adab-adabnya. Maka dengan zikir darajat ini, hati kita akan meningkat. Daripada kita menyebut nama Allah, tadi Prof menyebutkan kita boleh juga menyebut dengan sifat Allah. Maka sebab itu ulama kata zikir para ulama sufiyah adalah zikir yang mereka beramal dalam tarekat-tarekat mereka. Kerana mereka itu diajar oleh guru-guru mereka sampai kepada silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanad dan ijazah mereka. Dan juga kalau kita teringat, saya dalam menurut Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, dia kata apa? Zikir darajat ini adalah meningkatkan iman ke tingkat ihsan. Maknanya kalau kita nak sampai kepada ihsan, kita kena belajar zikir darajat. Kalau kita tak belajar zikir darajat, kata para ulama, walaupun di peringkat yang paling bawah, tidak akan sampai kepada ihsan. Jadi kita kena berusaha dengan umur, usia kita, dengan masa kita, kita kena berusaha, walaupun zikir hasanat kita teruskan, kita teruskan zikir hasanat tuan-tuan, teruskan, jangan risau, kita teruskan zikir darajat juga kita perlu usahakan. Dan ada juga panduan daripada para ulama, tak silap saya Imam Ghazali ataupun tak silap saya Abdul Qadir Jilani, dalam kitab mereka menyebutkan tentang kita ada cara macam mana nak dapatkan zikir darajat. Maknanya mendapatkan bimbingan irsyad daripada guru kita ialah dengan kita banyakkan solat hajat. Sebab kita ni banyak hijab. Kadang-kadang kita rasa kita ni banyak amal. Kita tak perlu zikir ni, kita kata. Maka kita kena semayang hajat, semayang istikharah. InsyaAllah Allah akan temukan kita dengan guru kita.
InsyaAllah ta'ala. Sebab ini berkaitan dengan rohani kita, kesungguhan kita, maka Allah akan bertemu dengan orang yang kita kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi juga satu lagi panduan yang boleh saya sebutkan dalam masa sangat ringkas ini ialah apabila kita berzikir diajak oleh para masyayikh, ialah apabila kita berzikir, contohnya zikir hasanat yang kita buat, cuba kita buat. Sebab ini zikir darajat, cuba dalam zikir hasanat, cuba kita buat. Apabila kita menyebut nama Allah, kita rasa wujudnya Allah. Ini zikir dan tafakkur. Kita rasa wujud Allah di saat kita sebut. Setiap kalimah yang kita sebut, La ilaha illallah, rasakan di hati kita wujudnya Allah yang wajib wujud. Kemudian terus kepada sifatnya. Sifatnya ialah sifat yang pada sifat rububiyahnya Allah, sifat uluhiyahnya Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat dengan kita menyebut nama Allah dengan tafakkur yang tadi, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلْقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Ia akan sampai kepada tadakkur, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ, golongan ulul albab lah yang paling tadakkur, dapat tadakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan kepada golongan ulul albab ini sebagai hamba Allah, iaitu فَبَشِّرْ عِبَادَ أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ, sampai yang ke ayat, dan Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan hamba Allah Ta'ala ini adalah satu gelaran yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah guru orang alim yang benar, mursyid, jaga syariat, jaga akidah ahli sunnah wal jamaah, insyaAllah. Allah Ta'ala kata, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, hendaklah kamu sentiasa bersuhbah dengan guru-guru yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang Allah menja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min at-taqin. Insya-Allah Ta'ala, aku qouli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar ya. Saya kira pastinya rakan usrah ingin banyak lagi daripada Al-Fadil Ustaz Atha, daripada Al-Fadil Prof Madya Dr. Sufi. Tapi yalah, banyak kita terbatas di masa. Jadi kerana itu benarlah apa yang Dr. Sufi sebutkan, kita kena ke masjid, kena kempen, kerana di sanalah insya-Allah kita akan terus. Mungkin usrah kita sangat terhad masanya ya. Kita tak sampai nak dapat rasa pun ya. Namun saya yakin setidaknya pada petang ini kita tahu rupanya ya, bahawa saat kita sebut zikir di sana, ulama-ulama yang mengamalkan bersama dengan maksudnya mereka telah melalui amalan-amalan yang mereka lakukan berdasarkan apa yang disampaikan kepada mereka oleh apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka benar-benar terjun di dalamnya. Sebab itulah adanya pembahagian-pembahagian tadi. Bukan saja-saja mereka nak kata ini zikir hasanat dan kita orang awam, kemudian zikir yang darajat. Itu bukan, itu hanya satu tanda-tanda untuk kita sedar bahawa adanya beza. Dan kerana itulah kalau kita memang nak jadi ahlu zikir yang kita, memang itulah harapan kita, marilah kita harap kita membersihkan hati kita kepada sehingga merasai keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada kedua rakan usrah kita, dan sedikit mungkin di penghujung ini ya, kalau kita lihat manusia yang bernama Bilal bin Rabah itu sendiri, kita akan biasa mendengar dia seorang yang selalu berzikir. Namun kita dapati bahawa tertekala saat sangat gawat, ketika kita dah biasa dengar, saya dah biasa ulang kisah ini, dia baring di padang pasir, dijemur ketika peluhnya bersembah, disebat belakang dengan rotan, sehingga akhirnya dihenyakkan batu yang berat ke atas dadanya, dia tidak mampu bernafas. Ketika mulut yang pecah dengan darah yang kering, lidahnya bergetar, kalimah yang keluar adalah Ahad, 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 Ahad. Saat itu, momen itu memberi gambaran kepada kita bahawa apa yang dia sedang buat, dia sedang berzikir pada Allah. Dia merasai bahawa Allah, yang tadi yang disebut oleh Dr. Sufi, yang disebut oleh Ustaz Atha, dia merasai adanya Allah yang esa tersebut, berkuasanya Allah yang tunggal, yang tidak ada siapa boleh menandingi kuasa tersebut. Sepatah perkataan, tetapi orang yang menuturkannya
mempunyai karangan kefahaman yang sangat sempurna. Mungkin kita yang lalu di sebelah getar suara Bilal kata, dia sebut Ahad sahaja. Tetapi nak keluar perkataan Ahad di dalam hatinya penuh dengan kefahaman dengan apa yang dia nak maksudkan. Kerana kita tahu bahawa lidah manusia kelam ini sangat miskin untuk mentajali semua apa yang ada di dalam hati. Pada saat manusia telah benar-benar merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatah dia menyebut nama Allah, sepatah dia menyebut La ilaha illallah, sebenarnya itu terbit bukan dari terjemah tidak ada Tuhan sebenar melainkan Allah, tetapi dengan seluruh kefahaman yang sebenar. Dan kita harap kita menjadi orang yang penuh dalam hati kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, lidah kita rataban rataban bidzikrillah, dan jasad kita taat kepada Allah. Dan inilah yang kita minta, dan kita minta sangat-sangat janganlah kita tergolong dalam mereka yang Allah kata belumkah lagi sampai masanya wahai orang yang benar beriman untuk kamu khusyuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah Rabbi, Masya Allah kan? Kalau apa yang kita bincang ini akan juga sama-sama dapat buka lagi hati, minda kita, jiwa kita ini berkaitan dengan zikir eh? Untuk kesannya lebih mendalam. Apa yang penting adalah menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesannya itu menghadirkan Allah di mana sahaja kita berada, Masya Allah eh? Dengan zikir, ayuh jaga adabnya, jaga panduannya, jaga kaedahnya, dan juga rujuk dengan ahlinya supaya kita sama-sama menjaga kebesaran zikir. Nama-nama yang disebut itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insyaAllah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih kepada ahli usra, dan mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Zul. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha, jadikanlah usrah kami petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar engkau rahmati ya Allah. Engkau berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Engkau berilah di atas ilmu yang bermanfaat kekuatan untuk kami beramal ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, ij'al, jadikanlah ya Allah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Berpisah kami sesudah ini ya Allah, berpisah orang yang diampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, pada petang Jumaat yang penuh dengan berkat ini ya Allah, engkau golongkanlah kami semua ya Allah sebagai ahlu zikir ya Allah, orang yang penuh hatinya dalam mengingati engkau ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah, yang melihat kepada keagungan dan keindahanmu ya Allah, yang merasakan bahwa hidup ini hanya untukmu ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, sesungguhnya bisikan-bisikan syaitan itu ya Allah, ya Allah, hawa nafsu ini ya Allah, dan sifat malas ini ya Allah, sentiasa menghalang kami daripada berzikir kepadamu ya Allah. Justru ya Allah, bersihkanlah hati kami ini ya Allah, bantulah kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, satukanlah hati kami dengan seluruh kami, saudara-saudara kami yang Muslim ya Allah, dengan ikatan kasih sayang sebenar seperti mana engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Wahai Tuhan kami, saat ini kami menadah tangan memohon doa buat ayah kami dan ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, angkat darjat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Seandainya ada salah mereka dalam mendidik kami satu masa dahulu ya Allah, janganlah engkau tanya dan jangan engkau azab mereka kerana mereka sangat menyayangi kami ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan berilah kami kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada naqib tetap kita Ustaz Zuramli Muhammad Razali di atas pimpinan untuk membawakan rancangan Usrah Nurani pada petang ini, dan juga dua orang rakan usrah kita Ustaz Ahmad Al-Tok Mokhtar. Masya Allah, kita doakan juga semoga Ustaz terus diberikan kesihatan yang berpanjangan, hebat, kuat. Insya Allah Ustaz terus untuk mendidik ummah, dan juga Profesor Mahdi Dr. Saupiman moga berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Insya Allah kami nak pergi lagi ni di Masjid Ash-Shakirin dekat Gombak ni kan. Insya Allah doakan kami sampai dapat tuntut lagi dengar ilmu kuliah di sana. Insya Allah. Baik, kita dah sampai di jumpa pertemuan kan Mona? Baik. Ya betul Syafiq, untuk waktu ini kita sampai ke penghujung untuk Usrah Nurani. Terima kasih kepada semua, dan akhiri Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Salam.
Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak. Jangan lupa Ustaz Zul ke Syakirin dan semua yang lain. Insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur Munah, itu dia orang kata ukhuwah kita sesama ni dalam kita meraikan tetamu usrah kita dan juga rakan-rakan usrah kita yang sudi komen dan juga sudi like share insya-Allah di situ. Dan jangan lupa kita ada ulang siar untuk rancangan usrah nurani yang akan kita bawakan di hari Ahad jam 8 pagi, boleh dengarkan di setiap frekuensi Radio IKIM dan boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar Radio Setia bersama kami, selamat berhujung minggu. Radio Setia bersama kami di Senasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita menyahat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila
ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Saat yang kutunggu, saat aku melihat wajah-wajah itu, saat bulan hilang, bintang redup, senyummu mengganti cahaya. Kau dan diriku, dirinya mereka, kita semua di sini bernyanyi la la la, yeah yeah yeah, indahnya kita bersama, la la la, yeah yeah yeah, indahnya kebersamaan. Saat yang kutunggu, saat aku melihat wajah-wajah itu, saat bulan hilang, bintang redup, senyummu mengganti cahaya. Kau dan diriku, dirinya mereka, kita semua di sini bernyanyi, la la la, indahnya kita bersama, la la la, yeah yeah yeah, indahnya kebersamaan. Diriku, dirinya mereka, kita semua di sini. Na 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 na, oh, oh. Indahnya saat bersama, la 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 la, yeah 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 yeah, senyum mengganti. Solat? Dah, Mak? Apa, sah? Ay, tadi buka main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi muda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang Kelantan yang dibina di Malaysia pecirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak dalam Mukim Kerubung berhampiran Stadium Han Jebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan
1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara China yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid China Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila Muhammad Al-Fatih bersedia untuk memulakan pengajian, ayahandanya Sultan Murad II memilih beberapa orang guru yang tiba di Edirne atau Adrianopolis untuk mengajar putranya. Sultan Murad II memastikan bahawa putranya Muhammad Al-Fatih menghafaz Al-Quran sebelum mencapai usia 8 tahun. Sultan Murad II seterusnya memilih guru-guru yang amat berwibawa untuk mendidik putranya itu. Antara mereka termasuklah At-Taftazani, Alauddin At-Tusi, Al-Qirmi, Syekh Ahmad Ibn Ismail Al-Quruni, Syekh Sirajuddin Al-Halabi, Syekh Ibn At-Tamjid dan yang paling utama Syekh Aq Syamsuddin. Muhammad Al-Fatih juga memperoleh ilmu daripada guru-gurunya yang lain yang mengajar ilmu matematik, geografi, astronomi dan sejarah. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di Kino Inspirasi Inforia Islam. Jalan itu jalan lurus yang bersimpang, simpang itu simpang yang boleh menyimpang. Jalan aku jalan lurus terputus, tapi aku tetap ingin ku terus. Langkah itu langkah menuju padamu, nafas itu nafas jalan kepadamu. Kadang buntu banyak jalan berliku, tetap ingin ku terus. Cari dirimu, mengenalimu, tempuh jalan berliku. Semua ini hanyalah untukmu. Kasih abadi cintaku untukmu, dan ku sebut namamu sampai mati. Jika ku tersalah langkah, tunjukkanlah jalan.
ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Institut Kefahaman Islam Malaysia sedang menganjurkan pertandingan mereka cipta video animasi Kefahaman Islam untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT. Penyertaan terbuka kepada penuntut ijazah sarjana muda dan ke atas. Ikuti tiga langkah berikut. Pilih tema yang ditetapkan, cipta video animasi 3D yang berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 yang beresolusi tinggi dan hantarkan kepada kami. Hadiah-hadiah berikut menanti para pemenang. Tempat pertama, RM15,000. Tempat kedua, RM10,000. Tempat ketiga, RM5,000 dan 5 hadiah sagu hati yang bernilai RM1,000 setiap satu. Untuk keterangan lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan IKIM di talian 03-6204-6323. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Benar dalam tutur bicara, bukannya mudah terus berusaha. Walau berkali dicuba, ikhlas dalam mencari makna, semoga terus kekal istiqomah. Andai dunia hancur musnah, takkan berpaling dari yang Esa. Pastinya kau akan temui hati dan kebenaran sejati. Cuma merasa mati, benarkah kau akan pahami segala rahsia tersembunyi. Jadikan panduan hidup benar tiada alasan, berubah jalan cari kerelaan. Ketepikan keraguan, yang benar itu milik Tuhan, agar bertemu ketenangan. Andainya hancur musnah, takkan berpaling dari Esa. Siapa tahu al-haqku as-sahir wal-batin, agar
Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya tinggi. Kapsul Masa. Pada tanggal 12 Oktober dalam tahun 2012, khusus kemahiran personal dan muhasabah siri 6 telah berlangsung selama 3 hari bertempat di Hotel Putra Kuala Lumpur. Khusus ini merupakan kesinambungan daripada kursus kemahiran personal dan muhasabah siri 1 hingga 5. Seramai 27 orang menghadiri kursus ini yang terdiri daripada guru-guru Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz dan Sekolah Menengah Agama Wilayah Persekutuan. Tujuan kursus